Jadi cirinya ini ya ada bintik-bintiknya. Iya. Terus apa lagi tuh? Ini kadang uniknya ya. Nah, ada lidahnya yang gini sih. Hmm. Ini jenis Oncidium. Oncidium. Longkrangensis. Bukan, enggak bohong. Jadi ada oncidium. Jadi oncidium itu kebanyakan sih sudah hidup ya, silangan-silangan. Oh gitu. Ya. Kita kalau dari hasil silangan tuh bisa tahu nggak ini nih hasil silang dari apa? Ya harus ininya kita harus sudah hafal ini. Oh gitu. Kalau ini sudah kurang tahu ininya apa. Ini nanti kalau ini beranak ya hasilnya ini lagi ya. Tapi ya, mungkin dari... sebaliknya yang sama. Kawin campur, anaknya juga hasil kawin campur. Kalau kayak tadi kan warna-warna cerah, ini panda hibrid. Hibrid. Tapi kalau ini pandanya masih asli spesies. Ini dari hibrid. Ini juga beli online. Enggak. Beli online ya, enggak mati ya dok ya? Tapi kalau itu awalnya kan stres jelek. Nah itu perawatan baru ya. Oh, iya. Karena kan baru dia ngambil, itu kan otomatis kan kondisinya jelek, nggak bagus lah. Baru nanti ya perawatan seperti ini ya bisa sekitar setahun. Oh gitu? Iya. Baru sehat dan bisa berbunga ya? Kadang sampai 2 tahun, 3 tahun belum berbunga ya ada. Jadi kadang kalau orang yang suka anggrek tuh kita bisa tahu tuh pribadi ini penyabar. Kalau model kayak saya suka ngerasa tuh apa sih di anggrek gak bunga-bunga nih udah 3 tahun, 4 tahun. Sebetulnya bukan gak ada yang salah dengan anggrek ya, mungkin memang dia umur berbunganya ada yang lama ada yang cepat ya. Namanya Vanda apa sih? Saya kurang tahu nama Vandanya, tapi ini ada namanya sudah nama-nama apa luar. Nama penemunya jadi nih orang Rusia. Enggak tahu deh orang mana. Pokoknya ini aja hasilnya warnanya. Jadi kayaknya kalau misalnya anggrek itu orang melihat saya bayangan anggrek itu bunganya itu warnanya ini gitu. Benar enggak sih? Benar. Apa sebagian besar anggrek memang bunganya warnanya ini enggak juga ya? Kalau hibrid ya. Kalau ya, tapi kalau tadi spesies yang kita lihat kan paling bunganya kan kusam-kusam ya, tidak terlalu bagus. Kayaknya nggak menarik banget ya kalau saya misalnya lagi, saya kebetulan lagi jalan kemarin tuh, kemang jelek gitu. Padahal saya nggak tahu ternyata itu spesies lain gitu ya. Nah, hybrid itu kan aslinya mungkin silangan dari jelek itu kan, silangan dari jelek. Oh iya, dia bisa untuk menghasilkan bertahun-tahun. Belum tentu jadi juga ya. Jadi kadang kalau misalnya dia kan sudah disilang, jadi terus nanti dia nunggu bunganya. Kalau bunganya jelek nanti dimusnahkan. Oh. Terus dia nyilang lagi ya. Nah, ini adalah bunganya.
Kalau itu mawar ya, itu bukan anggrek. Iya. Mawar berduri ya, Dek. Mawar emang ada mawar enggak berduri? Ada. Hah, masa? Ada yang enggak berduri. Top, sama dengan semangka ya. Semangka tak berduri. Ini ada mawar tak berduri. Yuk, lihat lagi. Kalau untuk yang ibu-ibu rumah tangga mah nggak peduli ya, maksudnya yang penting cantik aja gitu. Sering ya? Kadang-kadang
berapa? Kalau spesies seperti ini sih kadang satu tahun itu bisa udah empat kalau udah lumayan dia adaptasi lah. Kalau kering, kalau spesies kayak yang tadi itu sekarang ini tak bisa. Ini kemana keluar dari ini ya? Memang ditaruhnya di luar? Memang ditaruh. Ini tetap bisa lagi nih, beda-beda ini kan taruh di pot jadinya gitu. Jadi anggrek yang hidup di tanah. Yeah. Kebanyakan anggrek hidupnya kan memang mereka epifit ya. Yeah. Epifit itu numpang di tanaman lain, tapi makannya makan sendiri, nggak ngabisin makan kayak parasit. Nah ini contoh anggrek terestrial, anggrek tanah. Tapi anggrek ini. Di sana banyak ada yang kuning, ada yang ungu, ada warna ya. Dari Papua. Kalau kayak ini aja lah, anggrek yang ini kan dia dari luar negeri mana? Dari daerah dingin. Monyet, ada yang monyet lagi ngamuk, ada monyet lagi ketawa, lucu banget aja. Jadi ini anggrek monyet ini tadi, yeah. Tapi dia perlu tumbuh gede banget. Apa kecil-kecil udah bisa menghasilkan? Ini kayaknya udah mau. Oh gitu. Jadi bisa taruh di pot. Ini juga anggrek? Bukan. Oh bukan, ini kemanisan sih. Ini apa tadi? Ini masih spesies ya? Ini anggrek, jalpe, dendrobium. Hybrid primer, misalnya itu ada yang hybrid primer, berarti kali baru pertama, pertama. Ya? Ada yang hybrid berkali-kali? Iya ada. Sekunder tersier udah nggak tahu asal usulnya lagi ya? Jadi kayak orang karat kawin campur. Asal usulnya masih sih, masih cuma sesuai. Tapi sudah berubah beberapa. Tapi ini nanti kan misalnya mau cari turunan itu bisa cari dulu bapak ini siapa, dulu lagi nanti siapa. Jadi ada family tree buat anggrek. Ada masih kerahnya asli, saya orang Jawa sama orang Jawa, nanti ada orang Sumatera, kita. Terus anaknya mungkin sesama ini lagi, jadi seperti itu lah ya gambarannya ya dok. Ini ada beberapa saya koleksi seperti anggrek, perempuan. Iya. Itu dosen favorit saya banget. Semoga barang-barangnya dia berdiri. Nanti kalau ada bunga hidup, biasanya Dr. Ronald suka share di Facebook.
Bercatat kan di sana nanti remaja. Umuran remaja itu berapa bulan sih? Sebenarnya umur remaja itu pulang 6 bulan ke atas. Dan nanti istilahnya anak-anak bayi, kalau bayi itu malah istilahnya kalau baru keluar dari pot gitu, bayi settling lah istilahnya. Terus ada lagi video Pete Suharto. Suharto itu bunga anggrek bulan ya? Sibidio. Medium Hartina. Mungkin Hartina, Hartina ya. Soeharto. Ini udah pernah berbunga? Belum. Belum. Baru berarti. Sebenarnya udah lama ini, sudah setahunan lebih. Cuma memang ini harus adaptasinya agak susah. Karena dia harus di tempat daerah dingin. Oh gitu. Ya. Yang penting kedua sudah hidup aja sudah lumayan. Di atas ada aku, udah kan gitu ya dengan itu. Nanti dia kan anaknya seperti ini. Oh, nanti bisa kita putus baru di situ akar, ya. Ya. Oh, ini istilahnya namanya cake. Cake? Cake. Anakan-anakan anggrek seperti namanya cake. Tak kira cuma pas di ini. Nah, kayak gini nih. Oh. Ini kan di bawah semua ya. Jadi kalau di apa split ini ya? Iya, split. Split dari sini. Kalau yang jenis ini berarti dari sini ya, nanti kalau udah matang ya kira-kira ya? Iya, sebenarnya jenis dendro itu bisa tumbuh lewat sini, itu oh. Malah kalau kondisinya kurang bagus, di bawahnya terlalu asam. Jadi dia nyari atas untuk berkembang dia ya? Tapi kalau jenis ini kan jenis epidendrum kayak yang gitu tadi, kebanyakan epidendrum karena dia manjang, dia ini tumbuh naikkan dari sini. Ini bekas dipotong? Iya. Pesel kan udah yang panjang, udah ada dipotong. Nanti kan bisa dipotong. Dipisahin. Dipisahin, nanti ditumbuh lagi. Ya, ditumbuh lagi ya. Ini sama yang itu ya? Sama. Kalau ini bunga kamboi ya? Ini tadi kita udah bahas belum ya? Sudah sih, itu oncidium. Oncidium. Sudah dipisah. Dia memang ini tempat nyantolnya itu kan saya taruh di dada, hanya dada. Floribunda, Mas Depania. Namanya suka-suka susah. Kapan yang keluar episode longkangnya? Kalau itu tuh yang menjulur itu apa tuh? Yang menjulur? Yang kuning. Oh yang berbunga itu? Oh. Itu jenis Eria. Itu termasuk anggrek. Modelnya segini nanti. Oh, gitu aja. Cuma dia panjang. Nah, ini udah bibit dendro. Ya, oh, udah yang atas. Pokoknya kalau anggrek itu mau dia sudah makan sini udah biarin aja. Jadi stres enggak. Gitu ya. Ini kan kalau kayak gini saya enggak bisa melihat bunganya, ya udah daripada kita nanti. Kalau dia stres dia enggak mau bunga lagi. Lama. Lama. Ini sama ini sama ya? Beda. Beda, itu lebih terang warnanya. Iya, itu lebih terang. Jadi ada yang keriting, terus ada yang seperti dipilin gitu ya, Dok ya? Iya. Yang tadi yang dari Papua Merauke tadi keriting. Kalau yang ini seperti dipuntil. Induknya, ya induknya paling keriting-keritingan. Oh, gitu. Dari Papua. Nenek moyangnya. Iya, nenek moyang.